ICOM IC2000. Masalahnya modulasinya nggak benar. Udah gonta-ganti mic tapi tetap suaranya rebek, mendenging. Pokoknya nggak enak lah. Nggak enak didengar untuk lawan bicara. Kita langsung saja ganti IC ini. Ini stok IC-nya buat penggantinya. Kita kasih fluk dulu biar mudah untuk membuka IC-nya. Kita tutup karena ini akan kering. Ini IC penggantinya. Kita break dulu. Azan sudah berkumandang. Langsung kita buka saja IC yang lamanya untuk diganti. Ini sudah terlepas, maaf ya, nggak kelihatan dengan jelas, terhalang hot air. Ini IC baru sudah masuk. Duh, malah kena kamera bergoyang-goyang. Nah, ini IC yang baru sudah terpasang. Coba kita tes langsung ke radionya. Colok extra mic. Cek cek 1 2 2 2 2. Roger, 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 1 2. Cek, 1 2, 1 2, A, keluar ya. Cek, 1 low, 1 low, tes, tes, A. Roger, 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 roger. Nah, gitu. Kita tutup, dan langsung kita akan coba dipakai ngebreak. Break. Masuk. Ya, selamat sore. Nah, jadi gitu deket deing melentrik. Oh, sakit-sakit. Katanya sekian. Pasar kita cukup halus, biomo. Kita benar. Tadi mah modulasinya kacau. Enak bersih-bersih ini. Halus yang bersih. Ah, kayak nanya kata ngomayan pasti. Siapa yang ngomayan atau lain saya? Mata halus ya gitu. Jualan maksudnya jualan ini mah sama yang punya servis anak-anak mau dijual. Wah, naon merek naon trik? IC 2000, ICOM, ICOM IC 2000. Oh, IC 2000. Sebara duit untuk itu? Ya, tidak tahu. Kalau mau nanti dikasih nomor yang punya barangnya. Taruh gitu, Pak Patrick, harga nama.